sukses ya Ji untuk interviewnya nanti. Pak, Haji keterima kerja, Pak. Pak, Haji lulus, Pak. Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru. Ada seorang profesor keuangan, pakar ekonomi. Itu bingung. Bingung delok omongan karo koncone. Koncone iki koncoku. Koncone profesor iki koncoku. Ngomong-ngomong. Sebenarnya orang enggak kuliah itu banyak yang jadi sebenarnya profesor. Mereka lebih kaya daripada saya. Saya yang profesor uang malah kalah sugih karo sing enggak profesor ya. Ya. Sebenarnya banyak profesor-profesor alamiah mesti mendapat itu omongannya profesor mau mendapatkan pelajaran umum, mendapatkan pelajaran dia bagaimana dagang yang baik, dia menjadi pengusaha yang baik yang tidak dapat dari sekolahan. Itu nek pikirannya apa profesor. Lah nek cara hukum agama mesti dijawab. Karo wali-wali ini Allah wis jawab. Orang ngono. Oga kok wong awam iku menjadi profesor pinter berdagang iku krana itu sugih krana pintere gak. Iku mono dudono. Kenapa kadang wong cerdas, wong pinter iku kalah sugih karo wong sing ora cerdas. Iku supaya dawuh ulama, dawuh Habib Abdul bin Al-Haddad dawuh supaya wong iku ngerti. Supaya wong iku ngerti. Sing dadekno sugih ku ora ilmu. Sing ngekeki rezeki ku Allah. Kadang digawe wong ora duwe berilmu, kadang malah apa wong biasa super truk tawa malah jadi kaya. Ya. Menemu Facebook hanya lulusan SMA tok. Tapi jelas digawe rezeki. Supaya apa? Supaya ngerti rezeki itu bukan dari ilmu. Rezeki iku sing gawe Allah Subhanahu wa taala. Hakikate ya. Hakikate sing ngekeki rezeki iku Allah Subhanahu wa taala. Lah terus nek ngoten kula nek kepengin sugih ora usah golek ilmu tah pripun. Ya wis kowe nek kepengin sugih tok gak usah golek ilmu sing dhuwur. Tapi nek kowe kepengin mulya. Kalau kamu kepengin mulya. Nek kowe kepengin memberi manfaat yang banyak. Kowe nek kepengin bener senajan ora sugih, ya golek ilmu. Sekali lagi, kowe nek kapan golek ilmu, aja sing krana sugih, tetapi supaya lakone bener. Ya, sing lillahi taala iso membantu orang lain. Ya, dan lain-lain itu niate diperbaiki. Sekoran Allah. Jadi sekolah, tapi gue habis sekolah S1, jurusan ini, jurusan itu enggak mengantarmu kepada kekayaan, tapi mungkin niatmu apik ditampa Allah, bisa diangkat derajatmu dengan Allah, bisa memberi kemanfaatan kepada yang lain. Ya, subhanallah. Mulane dikatakan, saya ini dikatakan, ini Al-Qur'an innama dzalikum syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafun in kuntum mu'minin. Sing dadekno wong wedi, dadekno wedi melakukan perintah Gusti Allah seakan-akan nek nglakoni iku gak bener. Iku mono setan. Sing bisa terpengaruh wong sing melok-melok setan. Ya, fala takhafuhum wa khafun in kuntum mu'minin. Kowe nek percaya karo aku, wis senajan ndoire ora kepenak, iki nggo piye lakonono. Tapi juga yang perlu diperhatikan, nek kapan bener-bener agama iki dilakukan. Sing bener-bener apa? Agama. Aku didawi kiai-kiai sing bener tenan aku kon nglakoni ngene. Senajan kaya-kaya ora bener, insyaallah bener. Sing jelas bukan kok tidak agama, bukan kok perintah yang tidak agama berlapiskan apa agama.